Hello, what's up everyone? Dalam rancangan kali ini, kami membawakan anda Muzium Polis Diraja Malaysia terletak di Kuala Lumpur yang berdekatan dengan Masjid Negara dan Taman Tasik Perdana. Galeri Muzium Polis Diraja Malaysia terbahagi kepada 3 galeri iaitu galeri A, B dan C, yang mana setiap galeri ada kronologi tersendiri dan juga penceritaan yang menarik yang diolah oleh kurator muzium tersebut. Bagi mereka yang berminat melihat koleksi senjata yang digunakan oleh polis-polis dan anggota PDRM yang digunakan pada zaman dahulu sehingga kini, boleh datang ke muzium ini untuk melihat dengan mata kepala anda sendiri. Dan di galeri ini juga, kita boleh mendapati satu pistol yang berbentuk revolver yang di depannya adalah pisau. Ia seperti dalam permainan video game Final Fantasy 8. Di penghujung galeri B ini juga, ada mempamerkan kejayaan tokoh-tokoh polis yang menyertai aktiviti-aktiviti sukan di Malaysia. Okey geng, pada yang tak tahu berkenaan polis ni, sekarang kami dah berada di area galeri C . Okey, galeri C, tempat letaknya kita kebal. Nak tunjuk kita orang, kita kebal. Tapi gelap, tak nampak. Sini memang galeri dia agak gelap. Di sebuah galeri yang menyayat hati, galeri Bukit Kepung mempamerkan satu diorama yang mana polis sedang menentang komunis pada keheningan malam dan hampir pada waktu subuh. Anda boleh melihat wajah polis yang berada di bawah rumah dalam usaha menentang komunis. Di tengah-tengah muzium ini terdapat satu diorama yang mana pasukan keselamatan iaitu polis dalam usaha menyelamatkan orang awam. Sebaik sahaja anda keluar daripada galeri, anda boleh melihat sebuah kapal yang digunakan oleh polis dan usaha membendung penjenayah. Dataran perwira ini mempamerkan nama-nama perwira yang telah berjuang sebagai anggota polis di Malaysia. Pemandangan yang menarik, yang ada bintang dan bulan dan juga keris di tengah-tengah dataran, menjadi tertarikan untuk anda melihat sendiri Muzium Polis Diraja Malaysia.
Selain daripada itu, anda juga boleh melihat pameran kenderaan yang digunakan oleh tokoh-tokoh polis. Terima kasih kerana menonton rancangan di vlog kami pada kali ini, lawatan di Museum Polis di Raja Malaysia. Jika anda berminat untuk mengetahui apakah rancangan kami seterusnya, silakan subscribe dan tik butang loceng untuk melihat apakah rancangan kami seterusnya. Sekian.